Kalau lagi main ke sekitar Jalan Jaksa, kamu bakal menemukan berbagai kafe. Coba mampir deh ke salah satunya, Colonial Bistro and Roastery. Letaknya di Jalan Jaksa nomor 18 Menteng, Jakarta Pusat. Pemilihan nama Colonial ini karena mempunyai makna yang unik. Sang pemilik ingin menunjukkan kekayaan rempah dan kopi yang ada di bumi Nusantara ini. Kafe yang baru berdiri dari bulan Agustus 2019 ini mengusung tema industrial vintage. Kalau Colonial, Colonial ini kan kita sebenarnya identiknya dengan sejarah ya, kalau secara harafiah. Colonial itu sendiri artinya adalah suatu perkumpulan yang mempunyai kemampuan untuk menguasai suatu sistem. Dan Colonial ini kan mereka itu adalah penjajahan sebenarnya. Jadi dulu itu kita dijajah oleh Belanda itu kan karena kita itu kaya akan rempah-rempah dan kopi. Makanya Belanda itu menjajah kita karena mereka ingin menguasai jalur perdagangan. Maka dari situlah muncul nama Colonial, bahwa Indonesia itu kaya akan kopi. Selain kopi, kafe ini juga mempunyai menu andalan seperti nasi wagyu balado yang diadaptasi dari makanan luar dan masakan bumbu khas. Ada juga dori dabu-dabu hingga pizza. Nah, yang wajib banget kamu coba adalah kopi Kobra. Kalau menu andalan kita, yang pasti kita itu punya semua jenis kopi kita ada di sini, kopi-kopi Indonesia. Kopi dari luar juga ada, kita ada namanya kopi Kobra, itu Colombia Brazil. Kalau untuk kopi sih, ya yang paling enak di sini pasti black coffee. Sama kita punya menu baru, namanya Black Mamba. Black Mamba itu sebenarnya saya ambil nama Black Mamba itu karena in memoriam of Kobe Bryant. Ya, Kobe Bryant itu kan disebutnya Black Mamba ya. Black Mamba itu dia kopi charcoal, kopi areng. Untuk harganya kisaran Rp25.000 hingga Rp75.000. Selain itu, Colonial Bistro and Roastery ini memiliki 3 bagian seperti indoor, smoking room, dan meeting room. Nah, untuk operasionalnya, kafe ini buka mulai pukul 10 pagi hingga 11 malam. Jadi kapan mampir?